Mobil Escudo jenis Jeep dengan nomor polisi BD1477CO pada Kamis sore nyebur ke dalam parit selebar 2 meter di Jalan Danau Kecamatan Gading Cempaka. Menurut informasi yang didapat, diduga sopir yang enggan dikonfirmasi tersebut tidak bisa mengendalikan laju kendaraan. Dari data di lapangan, mobil naas ini melaju dari arah Danau Denda menuju Simpang Brimob. Tepat di tikungan terakhir atau TKP kejadian, mobil lari ke kiri jalan dan masuk ke parit. Dalam kondisi hujan, warga sekitar yang melakukan pertolongan langsung mengeluarkan sopir dari dalam kendaraan agar mobil jenis Jeep ini mudah dievakuasi dan tidak terlalu dalam genangan air. Warga pun mengikat bodi mobil dengan menggunakan rantai sambil menunggu mobil derek untuk melakukan penarikan dari lokasi. Dia datang dari mana tadi, Bang? Dari situ, Bang. Posisinya katanya senyap atau siapa, no, Bang? Senyap, Bang. Oh, senyap. Sorang dia, Bang? Sorang dia, Bang? Sorang.